Negeri Tai, karya sosiawan Lea. Di negeri Tai, para Tai berjubel tanpa peduli. Dari lubang yang mana? Entah dari pantat raja, perdana menteri, pengusaha, guru, atau pengemis. Tapi dari bokongan ulama dan PSK tak ragu bertemu dan bercengkrama. Seniman dan mahasiswa, di negeri Tai, para Tai bertetangga tanpa peduli bentuk dan warna. Yang longgar dan kehijauan lantaran diperasi sayuran, gayeng berdiskusi dengan sindir londeng yang berasal dari makanan kering atau instan. Si encer dan lemas Tai milik kesakitan bercanda dengan Tai keras yang kehitaman lantaran keracunan. Entah oleh makanan sisa, kadaluarsa, insektisida, atau limbah kimia. Tak sebagaimana tuannya, para Tai di negeri Tai nyata tanpa diskriminasi, apalagi kasta, korupsi, dan manipulasi. Tak ada undang-undangnya, lantaran tak ada kejadiannya. Perkosaan, berselingkuhan, cangkal paksa, tak pernah jadi berita. Sebab kalau ada jenis kelam tak mampu meninggikan atau merendahkan derajat mereka. Di negeri Tai tak ada kejahatan, lampu merah dan trotoar tak dibutuhkan pun surat identitas dan keluarga negaraan. Peperangan memperebutkan batas negara diharamkan. Polis, pegawai negeri dan tentara sia-sia jika ada, cuma menambah hutang negara. Lantaran kerap melahap gaji buta, sembari masih mengutamakan obligasi. Sedang percaya asal untung juga di negeri Tai tak ada parpol dan anggota dewan. Kalau ada, para Tai pasti sudah dipolitisir, dipilah-pilah dan dipelintir. Ada yang dijadikan warga mulia lantaran mampu bersaing dengan pupuk kimia. Ada yang disia-sia karena kelewat bau gas racunnya. Tak sebagaimana tuannya, para Tai di negeri Tai kompak bela negara. Pertama air satu, tanah air Tai, berbangsa satu, bangsa Tai, berbahasa satu.
babi itu. Fanatisme dan calvinisme tak berpotensi terjadi. Mereka disatukan oleh lubang toilet yang sama, mungkin di septic tank yang sama. Merubah diri dengan proses yang sama. Baik bagi yang mau busuk lantaran terus cengkol dan petai Cina, atau buat mereka yang harum lantaran vegetarian dan diet berjalan. Berbeda dengan majikannya yang acak tak pasti, dari agamis menjadi ateis, dari idealis menjadi pragmatis, dari humanis menjadi hewanis, dari moralis menjadi muris. Para tani pasrah kepada Allah. Kemauan kehidupan bersama mikroba dan cacing tanah, mereka malih rupa air yang bersahaja. Usai berpisah dengan sang ampas tubuh tercinta, berbeda dengan majikannya yang geram hianat dan tak setia dengan sang pencipta. Para tai kembali berbakti kepada majikannya, tuan dan nyonya manusia, sebagai air kehidupan. Luar biasa.